Baiklah, masih semangat ya adik-adik. Masih semangat ya adik-adik. Jadi sekarang kita udah masuk ke soal 33 ya. Nah, di sini katanya dua kawat lurus panjang dan sejajar masing-masing diketahui I1 sama dengan 6 ampere dan I2 sama dengan 9 ampere dengan arah sama. Jika jarak antara kedua kawat L sama dengan 18 cm atau sama dengan 18 kali 10 pangkat min 2 meter, besar gaya Lorentz berarti yang ditanya itu adalah gaya Lorentz per tiap meternya, berarti F per L-nya berapa. Nah, jadi F per L-nya ya. Nah, jadi rumus F per L itu adalah mu 0 I1 I2 per 2 pi. Oh, ini jarak kedua kawat bukan L ya, A. Ya, kali A. Berarti mu 0 adalah 4 pi kali 10 pangkat min 7. I1 adalah 6, I2 9, per 2pi, A kita adalah 18 kali 10 pangkat min 2. Sehingga ini bisa kita bagi, min 2, ini bagi 9, 2, ini bagi 9, habis. Ini bagi 2, 1, ini bagi 2, 3. Sehingga jadinya adalah 2 kali 3 itu, nah ini cari juga ya, min 5. Jadinya 2 kali 3, 6, kali 10 pangkat min 5 Newton per meter ya. Jadi jawabannya adalah 6 kali 10 pangkat min 5 Newton per meter E. Oke. Okay?